Inilah kedua orang yang sudah menghina Islam. Dia membuat lagu menggunakan suara Al-Quran berjudul Surah Al-Mujadilah ayat 2. Dan dia juga membuat video ini bersama Siwi Seksi yang membuka aibnya. Apakah video ini pantas untuk dipublikasikan? Pembuat video yang bernama MC Nando MC Luan Zinho ini terkena pasal tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Ketentuan yang lebih dikenal dengan UU PNPS nomor 1 tahun 1965. Di video itu yang diterbitkan oleh MC Nando MC Luan Zinho langsung dihapus oleh pihak YouTube. Kalian mau tahu videonya? Mari kita lihat. Hoje tu vai ficar aqui no baile da rua. Hoje tu vai ficar aqui no baile da rua. Gimana perasaan kalian ketika mendengar lagu itu? Yang dibuat pertanyaannya adalah, kenapa orang luar negeri menghina agama Islam tidak dipermasalahkan? Dan sedangkan di negara Indonesia menghina agama langsung dipermasalahkan di pengadilan. Halo, apa kabar Indonesia? Jika kalian tidak percaya dengan lagu ini atau ingin langsung mendengarkan, saya akan beritahu judul lagu ini atau kalian bisa cari di pencarian YouTube. Lagu menghina Al-Quran dan Islam berjudul VMDANCANDIO. Itulah lagu dan videonya. Klik tombol ini. Pencarian Facebook. Rifai Official. Klik Rifai Ramadan. Mengikuti dan menyukai.